Aku tertarik sama Davina, akhirnya aku kolaborasi sama Davina adalah cantik yang pasti, ya kan, suaranya bagus. Benar. Pastinya, terus baik lah, terus original dia. Kalau KW itu kan nggak bisa masuk TV, makanya. Tapi dia kok nggak ditegur sama KPI ya? Bener banget. Masuk TV. Makanya kita juga aneh masuk TV, kenapa nggak ditegur sama KPI? Padahal kan sudah banget. Ada peraturan transgender atau transseksual atau waria itu kan nggak boleh masuk TV. Iya. Tapi kenapa KPI sampai sekarang membebaskan Lucinta Luna itu masuk TV? Padahal udah jelas dia itu adalah laki-laki, nah, bukan perempuan. Mungkin dia kan belum mengaku, ya kan? Dia nggak ngaku juga tetap seluruh Indonesia udah tahu dia laki-laki. Itu laki-laki, makanya aneh. Untuk KPI, saya sebagai Gaby Vesta, apa saya perlu datang ke kantor KPI untuk mengirim surat teguran atau saya negur langsung? Kalau kalau misalkan emang mau dipukul rata yang transgender atau transgender atau waria atau apa, nggak masuk, nggak boleh masuk TV, semuanya nggak usah satu nggak boleh, yang lain nggak boleh masuk, satu boleh masuk, yang berprestasi kayak Amin, lucu-lucu, malah di-cut. Betul, ya udah jelas loh, udah dorce yang prestasinya jelas malah di-cut. Gira yang sensasi yang cuma jadi badut di TV itu malah keluar masuk TV, aneh. Iya, malah dia masuk TV, dia menghina saya terus gitu, karena nggak bisa masuk TV gitu. Karena nggak bisa ngomong, katanya ngomong. Yang bermaksud ya, yang bermaksud. Tapi kan original kan, asli, bukan KW, ya kan. Terus dia itu bohong ya, bohong, terus serakah, ya kan. Yang tadinya job dua bunga dia ambil sendiri gitu. Terus melakukan pembohongan publik sekian lama. Terus setiap masuk TV pun si Ratna kasihan yang dicecer media terus gitu. Sementara si Ratna pun dibohongin sama dia. Saya enggak tahu. Ratna enggak tahu. Lu buta kayaknya deh. Iya, dia enggak tahu kalau si Ahal. Iya, masa enggak tahu sih? Menyesal sih enggak ya, tapi ngaku lah gitu, jadi pelajaran buat saya gitu kan. Harusnya, padahal dia harus jadi orang baik ya. Benar. Gitu kan, saya juga nggak pernah berbuat apa-apa gitu, saya menutupi dia selama ini, meskipun tadinya pertama kali dia nggak ngaku gitu, setelah keluar video yang itu tetap nggak ngaku sama saya gitu, sampai akhirnya ya udahlah Ratna nyerah, akhirnya ya udah dibubarin, dikeluarin. Sebenarnya mau transgender atau apapun, asal kamu jadi jujur atau baik sama orang, sebenarnya orang bakal respect gitu, bakal respect siapapun itu, nggak banyak halu ya. Dikeluarkan sama saya sama pengacara saya Bang Rasman, waktu itu saya keluarkan dia dari Dua Bunga, alasannya karena dia serakah dan dia apa, nggak mau tersaingi gitu kan, nggak mau tersaingi. Jadi Dua Bunga ini kan miliknya Ratna, Dua Bunga miliknya Ratna, jadi akhirnya Ratna keluarkan itu karena setiap show dimanapun dia membawa nama Dua Bunga, tapi yang show dia sendiri. Iya, padahal fotonya gitu. Dua Bunga. Padahal duanya fotonya Dua Bunga gitu, dua tapi bunga dia nggak pernah, dia nggak pernah dibawa, nggak pernah diajak gitu, karena yang video klip itu semuanya dana dari Ratna. Jadi Ratna yang banyak keluar duit untuk melakukan single Dua Bunga itu, apa judulnya itu? Judulnya Lain Di Mulut, Lain Di Hati. Nah, itu Ratna yang lebih banyak keluar duit gitu. Terus untuk media-media gitu kan, saya bantu dia, malah dia buat dia naik ini sendiri gitu. Ratna tuh bantu dia buat naik, cuman dianya yang gak tahu diri ya. Gak tahu diri. Malah berbalik fakta gitu. Dua tahun ini saya nggak komunikasi sama sekali sama dia, ya. Iya. Tapi terus, tapi dia nyindir-nyindir terus. Dikata-katain terus. Tapi karena netizen-netizen pada DM ke saya gitu, ini kak digini-gini-gini-gini, ya sudahlah biarin aja gitu. Yang asli masih ngalah jelek-jelekin, ya. Iya, yang jelek, asli masih ngalah. Gitu. Gue ingat dikatain ongol-ongol, terus dikatain kalau live pakai efek. Padahal dia sendiri ya. Kalau buat video katanya beraninya pakai efek. Terus kalau buat caption cuma bisa selamat siang, selamat sore, halo semua. Gak bisa ngomong, pokoknya macam-macam dikata-katain. Itu gue ingat banget. Bukan itu aja, masih banyak-banyak lagi yang hal-hal yang nggak perlu dibicarakan lah gitu di sini. Gitu.
Sebenarnya saya dari udah waktu itu lawan, udah sering-sering, cuman saya memang nggak keluar TV, makanya dia seneng gitu. Kalau saya keluar. Keluar TV mungkin, nah dia ketakutan, ya. Makanya saya nggak boleh naik. Kartunya dia pegang, dia nggak gitu. Boleh naik. Pasti pas dia mau naik dia udah jelek-jelek kenapa gimana gitu. Terus karena dia yang paling tahu kartunya dia tuh seperti apa. Iya. Jadi setiap di TV pun Ratna pun nggak pernah mau bahas dia kan. Iya, iya. Jadi setiap di TV pun Ratna masih jaga privasinya dia, nggak pernah mau bahas dia. Jaga perasaan. Jaga tapi perasaan berbalik dia. Ya. Tapi balik dia tetap ngajar Ratna terus gitu. Cuma karena sekarang mungkin udah banyak orang yang enek sama dia, akhirnya ya udah semuanya buka suara sampai mantan manajernya, termasuk saya, mantan temennya dari tahun 2006 yang pernah bikinin dia lagu yang viral pertama kali Bobo di mana itu gitu kan, sampai sahabat-sahabatnya yang lain semuanya semua akan bicara gitu loh, karena emang udah ngerasa tersakitin sama sifatnya dia, sama kelakuannya dia. Karena dia mungkin terlalu banyak halusinasi ya, halusinasinya dia. Sombong, terlalu sombong. Pil apa itu? Ya, pokoknya banyak pil-pilan lah. Pil-pil itu lah, pil-pil halu, ambil halu, pokoknya pil halu memang. Ya ancaman sih enggak, tapi serangan-serangan terus gitu loh, serangan begini-begini. Padahal akun dia kan banyak tuh, ratusan akun dia. Dia nyerang, apa-apa nyerang gitu. Nama Duo Bunga ini udah saya patenkan gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari nama Duo Bunga itu, dia naiknya ya karena dari nama Duo Bunga, dan Ratna naik pun ya karena dari Duo Bunga. Tidak menutup kemungkinan nama Duo Bunga itu ada kontribusi dalam karir mereka dua-duanya gitu loh. Cuma kan memang setelah itu kan dia kan continue membranding dirinya dengan kehaluan dia, halusinasi dia. Karena Indonesia ini kan ya kebanyakan netizen kan suka yang halu-halu, suka yang berantem-berantem. Nah kalau ini kan nggak mau, ini nggak mau setting dengan kehaluan gitu loh. Dia memang pengen berkarya gitu loh. Jadi emang nggak mau di setting dengan halusinasi gitu. Kalau dia kan memang di setting nge-branding dirinya dengan halusinasi biar tetap continue di dunia entertain gitu. Karena kan tahu sendiri kan di Indonesia sampai ada nominasi Ratu Halu lah apalah, karena yang halu itu yang laku di TV gitu. Sementara orang yang punya prestasi itu tenggelam semuanya. Iya, karena kan sekarang itu dunianya sosmed kan. Iya, gitu. Media-media promonya sekarang udah beda gitu, udah beda sama kayak dulu. Kan Duo Bunga bareng-bareng dia sama saya, cuman Duo Bunga saya patenkan. Karena hak milik saya gitu. Iya, karena kan udah ada suratnya ya? Udah ada. Surat patennya Duo Bunga ada. Karena memang dari hati Duo Bunga punyanya Kak Ratna, dan Kak Ratna merekrut si Lucinta itu. Iya. Memang tidak menutup kemungkinan emang di saat naik Duo Bunga pun emang karena viralnya dia beredar video saat dia selesai melakukan operasi kelamin. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kan sebelum itu kan memang udah masuk TV dengan karya. Duo Bunga udah masuk TV dengan karya. Tiba-tiba viral baru setelah berapa bulan berjalan kan baru viral lah video itu keluar karena dia memberi memberi sayembara. Siapa yang bisa membuktikan kalau dia seorang transgender dikasih uang 1 miliar dan akhirnya Melly Bradley lah yang bisa membuktikan karena Melly Bradley yang sahabat mantan sahabatnya itu punya video setelah dia melakukan operasi kelamin. Tapi mana punya dia 1 miliar? Emang gak mungkin 500.000 ya nggak punya. Iya. Berlian aja kredit. Makanya namanya juga halusinasi. Mas aja kredit. Namanya juga halu. Namanya juga ratu halu. Bukan ratu halu dia. Sebenarnya dia sih harus mendapatkan ratu halu. Harus dia. Iya. Kenapa nggak dapat transgender ya? Bisa ya. Jadinya Barbie Kumala Sari kan. Buat yang sono si Banci Kaleng itu, ya kan, kamu berkarya jangan banyak kehalungan gitu. Ini jadi aku sekarang sendiri. Udah keluar ya gitu. Jadi diri sendiri ya. Jangan nyinggung-nyinggung dunia lagi. Kalau mau sukses ya berkarya aja. Masing-masing aja dengan karya sendiri, dengan talenta sendiri. Betul.